Selamat malam, sahabat Kelight, sahabat Belbis. Kita sudah kembali dalam Belbis malam hari ini, edisi perdana di tahun 2019. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini, semangat kita lebih besar lagi, optimisme kita lebih besar lagi, kebahagiaan dan kesuksesan kita juga lebih besar lagi. Seperti biasa, kita akan sama-sama bersama Dr. Felicia Henry dari Strabis Management Bandung. Selamat malam, selamat malam, Kak Ujang. Ya. Sehat. Alhamdulillah mengawali tahun 2019 ya Pak Mel ya. Tahun baru. Semangat baru. Tapi kudu disiapin rencananya kan. Iya. Kan tahun baru semangat baru tapi rencananya juga nggak siap, percuma juga. Percuma ya. Lepas ya. Tapi insya Allah kalau kita nyambi sih, kita tetap punya rencana untuk terus memberikan edukasi. Dan malam hari ini ada sesuatu yang baru ya Pak Mel. Pastinya. Ini termasuk edisi yang paling baru. Kita nggak pernah kedatangan tamu kita kayak gini kan, gitu. Tapi insya Allah banyak yang kita ambil. Bukan tamunya saja yang baru, ya. Tapi juga tema yang akan diperbincangkan ya. Pastinya kan, silakan Pak Mel. Baik Kak Ujang, baik sama-sama Belbis. Ketemu lagi dari program Belbis minggu pertama di tahun 2019. Tepatnya di 4 Januari 2019. Belbis kali ini akan membahas sesuatu yang bersama saya sudah hadir empat orang di sini ada Kang Ajun ya. Boleh diperkenalkan sendiri langsung namanya. Saya Ajun Sunadi, saya dari Banjaran. Itu Kang Dadang Ajis, saya dipanggil Ajis dari Banjaran. Oke. Saya Jaka Yudin, biasa dipanggil Jack dari Banjaran juga. Banjaran. Terakhir? Saya juga Rijal Wahyudin, sama dari Banjaran juga. Banjaran juga. Saya Melisa Henry, tapi bukan dari Banjaran. Jadi, sama-sama mereka adalah para anak muda yang ingin memberikan sebuah kreasi. Bukan dalam bentuk barang, bukan dalam jasa, tapi sebuah diri-diri lagu yang berhubungan dengan Kang, sedikit nih, akan tergabung dalam kuantum. Apa sih kuantum ini Kang? Kuantum itu adalah gabungan atau kolaborasi dari berbagai potensi. Jadi ku itu artinya kalau istilah Sunda itu oleh, kalau dari bahasa artinya mengutamakan orang lain. Kuantum artinya anda dalam bahasa Arab itu mengutamakan orang lain. Oke. Nah, di situ mungkin saya berpikir bahwa ketika kita memberikan sebuah sesuatu, baik barang ataupun istilahnya sebuah ajakan, itu saya lebih cenderung bahwa kuantum ini adalah sebuah ajakan. Ajakan. Insyaallah mudah-mudahan bisa memberikan perubahan untuk ke arah yang lebih baik kurang lebih. Sejak kapan nih kamu? Saya kuantum dari tahun 2015. Kurang lebih. Pendidikannya ya, tahun pertama. Ya, ya. Dengan ini mungkin berbagai metamorfosis ya, perubahan personil. Karena itulah seleksi alam mungkin. Ya. Yeah. Insya Allah mungkin sekarang ini adalah personil yang paling terbaik ya di antara yang sudah. Amin. Terakhir doakan. Ya. Kalau dis bicara kuantum, bicara musik nasi, saya tidak terima. Karena sejak tahun 2005 saya ke Bandung merantau, saya musik pertama kali yang saya kenal selain musik di Radio Kelight kan gitu ya, itu bicara musik nasib. Karena teman sekamar saya dulu yang juga nasib suka, dan dia juga penyanyinya. Apa sih yang membedakan nasib yang dengan yang lain? Sebenarnya sih kalau bersama-sama aja, memang berbeda. Lirik, ada apa dengan lirik? Mengajak ke berbisnis. Dan juga di nasib itu walaupun disebut nasib tapi genrenya. Genrenya itu kita menerima berbagai genre. Mulai pop, mau web, mau Sunda, ya. Jadi poinnya adalah lirik tambah lirik dan mengambil tema pemerintah. Pertanyaan sesekarang kan Jack, kan sekarang enggak usah enggak? Alhamdulillah, bisnis sudah ya. Akan di kuantum sebagai apa nih? Saya sebagai vokal ketiga. Vokal ketiga, jadi artinya tetap menyanyi ya, tidak seperti saya maksudnya ya. Nah, ketika kuantum mengambil
kesusahan nggak dalam diri Akang untuk menyanyikan lagu-lagu tentang bisnis? Kalau kesusahan sih dalam lagu pasti ada. Ya. Tapi alhamdulillah sedikit kesusahan. Itu sih bagi saya sebuah tantangan. Jadi menjadi kisahin ya dengan dia tentang lagu. Nah, sekarang gimana Kak Ajis? Kalau bicara lagu, orang itu harus ada bahasanya itu, ya. Dan itu harus in apalagi berlima ya. Berlima ini nyanyi semua kan? Iya, nyanyi semua. Tapi ada peran-perannya kan ya. Kalau Kang Agis gimana perannya? Kang Rejal. Saya sebagai pengamuran lebih ke nada tinggi lah. Oh, tanggaannya enggak ke nada tinggi ya. Dulu sempat gitu ya. Di sini di Kuantu sih belum lama ya, baru setahun ya. Insya Allah baru beranjak tahun aja ya. Berganti tahun ya. Tahun baru sama Kuantu, mudah-mudahan saya bisa memberikan yang terbaik. Mungkin saya juga bisa memberikan secara kemampuan saya secara maksimal dan banyak yang lainnya juga gitu kan. Secara Kuantum ini temanya ajakan berbisnis, ya, nah ya. Itu juga saya pengen belajar berbisnis dari para pakar-pakar bisnis gitu. Yang saya pengalaman ya. Tapi melanjutkan terkendala nggak dalam menyanyikan lagu-lagu masih gangguan bisnis? Alhamdulillah kalau dari masalah lagu ada beberapa sebenarnya dari kita mengiringi beberapa nada yang tinggi, dibaringin ini tingginya segimana gitu. Oh, okay. Ini lebih ke Kang Ajis yang mengajarkan saya gitu. Okay. Ya basicnya dasar sih alhamdulillah untuk belajar dulu. Enggak, kalau kata orang Sunda bisa menuntun orang lain, bukan menuntun diri kita sendiri. Yang kedua adalah terkait untuk orang yang menerima karya kita. Mereka juga sama. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di situ ada pesan-pesan yang memang bisa menjadikan perubahan ke arah yang lebih baik. Tapi insya Allah tidak terkendala ya kalau tidak ada tentang bisnis ini. Tidak ada, insya Allah tidak ada. Karena memang saya sendiri di bisnis karena kebetulan di antara mungkin teman-teman orang yang tidak punya pengalaman bekerja. Oh, jadi dari keluar sekolah, alhamdulillah sudah dari bisnis tidak mau jadi orang jadi. Alhamdulillah. Sekarang sama gitu. Karena berkesan ya. Betul. Dibandingkan sama timnya. Baik sama-sama. Kalau bicara bisnis, itu banyak pilihan dan depan bisa lebih fokus lagi ya, karena bagi saya sebagai seorang akademisi melihat ketika kita punya sebuah diferensiasi yang kuat akan muncul value yang kita tawarkan. Value-value ini nanti akan dinyanyikan oleh sahabat-sahabat Kuantum dan bahkan para fans pendengar nanti akan memahami makna Kuantum. Sukses buat teman-teman Kuantum ke depan, semoga berkah, pasti ketika Allah memberkati apa yang teman-teman lakukan sama kesusahan. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya di Belbis malam ini dan sukses terus. Mungkin itu Kang Ujang. Oke, menarik ya, Pak Mer ya. Ya. Bagaimana teman-teman Kuantum ini membuat perbedaan.
perbedaan atau diferensiasi dari konten-konten liriknya yang mengajak kita lebih semangat untuk berwirausaha. Oke, demikian sahabat Kelight, sahabat Belbis, jumpa kita dalam Belbis malam hari ini. Mudah-mudahan beliau-beliau ini bantu tambah sukses ke depan, dan kita akan jumpa kembali di Belbis yang akan datang. Sampai jumpa. We'll be right back.